Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Indra Cepet. Kali ini kita kedatangan Toyota Camry 2012 ya guys, upgrade penyinaran. Oke, kita tes dulu sinarnya. Ini mau kita ganti pakai ProGB LED tipe E7 keluaran dari Vahid ya guys. Oke, kita tes dulu. Ini keadaan lampu standarnya ya, sebelum kita bongkar. Untuk prodi aslinya dia udah HID ya. Jadi buat kalian yang punya keluhan tentang penyinaran bisa langsung kontak kami ya guys, di nomor yang udah saya taruh di deskripsi ya. Oke, ini kita tes dulu. Sebelum kita bongkar, kita tes dulu semua ya. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung eksekusi ya. Kita copotin dulu klip yang ada di bumpernya ya. Ini kita copot-copotin dulu. Buat kalian yang penasaran dengan hasilnya, tetap pantengin terus video ini ya guys. Dan buat kalian yang punya keluhan tentang penyinaran, bisa langsung kontak kami di nomor yang udah saya taruh di deskripsi ya. Atau bisa langsung datang ke Mega Glodo Kemayoran, lantai 6, blok F2, nomor 7 ya guys. Oke, kita copotin dulu bumpernya. Untuk pengerjaan di mobil Camry kurang lebih 3-4 jam ya guys, tergantung tingkat kesulitan mobil itu sendiri ya. Oke, bumpernya kita copotin dulu. Oke guys, kita copotin baut yang ada di headlampnya ya. Ini headlampnya kita copotin dulu. Oke guys, headlampnya udah kita copot ya. Ini headlamp satu udah kita copot ya. Oke, kita copotin dulu baut yang ada di headlamp sebelah kirinya ya. Yang sebelah kanan udah kita copot ya guys. Buat kalian yang punya keluhan tentang penyinaran, bisa langsung kontak kami di nomor yang udah saya taruh di deskripsi ya guys. Oke guys, untuk headlampnya udah kita copot semua ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita copotin baut yang ada di headlampnya ya guys. Kita copotin dulu bautnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita panasin rata ya guys, sampai headlamp ini anget ya. Kita panasin rata. Untuk pengerjaannya kurang lebih 3-4 jam ya guys, tergantung tingkat kesulitan mobil itu sendiri ya. Oke, ini lagi proses ngebelah headlampnya ya.
nih guys. Nih untuk headlampnya udah kebelah ya. Kita lagi proses ngebelah headlampnya ya. Oke, ini keadaan proji aslinya ya. Ini proji aslinya. Ini mau kita ganti pakai proji Willet X7 keluaran dari Fahid ya guys. Ditunggu hasilnya ya guys. Ini yang lensanya ungu ya. Oke, ini keadaan proji aslinya ya. Mau kita ganti pakai proji Willet Fahid tipe E7 ya guys. Oke guys, kita tes dulu lampunya. Nih lampunya udah kita press ulang ya. Kita tes dulu sinarnya, ini keadaan lampu senja ya guys, memakai devil putih ya, sesuai request customer ya. Oke, untuk lampunya udah selesai kita press ulang. Ini kita lagi proses setting dulu ya guys. Wih mantap. Ini pakai Demon S putih. Oke, kita tes dulu sinarnya. Mantap ya guys. Ini kita tes dulu dari jarak kurang lebih 50-70 meter ya. Thank you ya guys buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video Indra CPR selanjutnya.